Prof. Joko dan para sejawat senior, dokter, pendalin pusat perkenalkan dan izinkan saya untuk bisa memulai acara ini. Hari ini selamat pagi kepada para sejawat semua yang telah berkenan hadir, menyempatkan diri dan waktu untuk acara webinar ini. Pada hari ini Tanggal 4 Juli, kami akan mengadakan seminar mengenai dekontaminasi lingkungan, pengelolaan laundry, dan ventilasi udara dalam era pandemi COVID-19. Tujuan dari webinar ini adalah untuk membagi sharing pengalaman dan sharing kepustakaan dan sebagainya. Tentu kami bertujuan untuk bisa memberikan satu kemajuan untuk kita bersama termasuk juga untuk Pedalin, dan terutama untuk terutama untuk Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi. Berikut beberapa mungkin sebelumnya akan kami bacakan beberapa peraturan. Yang pertama adalah mohon izin dokter bahwa nanti selama berlangsungnya acara agar bisa di mute supaya uh, tidak mengganggu uh, jalannya acara. Kemudian yang kedua uh, adalah uh, kita akan memberikan uh, tes uh, pada peserta pada akhir uh, acara dan peserta di zoom bisa menuliskan pertanyaan kapan saja selama paparan berlangsung. Dan pertanyaan harus yang berkaitan dengan topik bahasan dan bukan merupakan pertanyaan teknis zoom seminar. Apabila pertanyaan ditujukan kepada pembicara tertentu, silahkan dituliskan di pertanyaan. Kemudian yang ketiga, peserta lain bisa membuat bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bila ada pertanyaan yang disukai atau dimintati, bisa memberikan suara vote sehingga pertanyaan akan naik ke atas dan diprioritaskan oleh panitia. Yang keempat, panitia akan memilih pertanyaan untuk masing-masing panelis sebanyak tiga pertanyaan. Yang kelima, di akhir acara untuk mendapatkan sertifikat, maka peserta perlu memenuhi syarat-syarat berikut: satu, terregistrasi melalui Google Forms. Dua, mengisi post test. Tautan akan dibagikan pada chatroom dan hanya dapat diakses selama dua jam. Tiga, batas minimal nilai post test adalah 80 benar. Jadi ini adalah tata tertib seminar kami hari ini. Dan secara khusus kami dari panitia juga mengucapkan selamat datang kepada Prof Joko, guru saya, penasihat perdalin dan ketua eh, perdalin terdahulu yang juga sangat berkontribusi besar dalam eh, pengajuan perdalin yang kedua juga kepada eh, Profesor Hindra Irawan Satari yang saat ini eh, hadir sebagai moderator dan saat ini adalah ketua perdalin eh, pusat eh, yang eh, telah banyak memberikan berbagai macam kontribusi untuk eh, perdalin dan yang ketiga juga para eh, senior dan para teman-teman eh, sejawat semua eh, pengurus PP Pedalin yang telah hadir pada hari ini dan juga kepada para pembicara hari ini kita akan menghadirkan tiga orang pembicara yaitu Dr. Anies Karunyawati kemudian Ibu Nurse Siti Rohani dan eh, Dr. Agung Widodo eh, yang merupakan eh, perwakilan dari Aden Cabang Surabaya. Maka uh, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, acara ini akan secara resmi nanti akan dibuka oleh Profesor Hindra Irawan Satari selaku Ketua PP Pedalin. Uh, untuk waktu dan tempat kepada Profesor Hindra Irawan Satari, kami persilahkan Prof. Terima kasih para peserta semua. Assalamualaikum wabarakatuh. Prof. Uh, uh, pembicara Pembicara uh, webinar yang saya hormati Terima kasih telah bergabung Dengan uh, Perdalin Perkumpulan melihat Infeksi Mengadakan acara Pagi ini Sehubungan masih merebaknya Pandemi COVID Di dunia Ada 186.167 Kasus baru Ini masih lebih dari 10 juta 720.000 dengan jumlah kematian 517.340 pasien. Dan di Indonesia sudah terkonfirmasi 60.695 pasien yang sembuh ada 27.568 dengan kematian 3.036. Sehingga WHO memberikan untuk setiap negara, dan memberikan ilustrasi bahwa bulan Maret di Itali dan di Spanyol, kita lihat di media bagaimana mereka sibuknya dan kewalahannya, namun bulan ini mereka sudah bebas. Ya, jadi mudah-mudahan kita juga menyusul, namun kita masih tetap harus berjuang karena titipan dari Sekjen WHO bahwa masyarakat harus dilibatkan, masyarakat tetap harus menjaga jarak, tetap harus mencuci tangan, memantapkan etiket tinggal di rumah bila sakit, memakai masker dan jangan mempercayai hoax atau berita-berita atau WhatsApp grup atau website yang tidak bertanggung jawab sehingga mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti webinar yang dari organisasi profesi ini bisa menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai uh, utamanya adalah mengurangi transmisi atau mengendalikan transmisi ini, infeksi. Udah daftar. Dan kita harus Dada, juga identifikasi oh. pasien sehingga pasien yang dapat dikendalikan jika Kalau tidak menyebarkan dapat, ke orang. Itu, Baiklah saya perkenalkan para pembicara. Ada tiga pembicara nanti mm -hmm. semua. Rofhingki suaranya dimut itu? Sorry belum terdengar dari awal ya? terdengar oh, uh, ya. Prof waktu Prof mau memperkenalkan pembicara baru hilang Oh ya baik jadi uh, telah hadir di, di antara kita Dr Anus Karuniawati nanti uh, uh, rekan dari FKUI nanti akan saya perkenalkan pada beliau mempresentasikan. kemudian dok, Ibu Siti Rohani uh, S nurse sarjana keperawatan konsultan dan kardiovaskuler dari rumah kepala eh, unit CSSD rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita dan dr agung wibowo eh, beliau eh, microbiologist klinik PhD ketua penelitian Surabaya jadi eh, topik yang diambil adalah hari ini tentang dekontaminasi yang bijak karena kita dalam survei 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 dalam dasu permukaan lingkungan saja kita masih perlu memantapkan mudah-mudahan lebih mantap lagi nanti kalau dokter Anies kita dalam presentasinya dan nanti kita diskusinya kita lebih faham lagi mengenai dekontaminasi ini Ibu Rohani beliau juga tahu tentang tolak linen dan laundry karena kita juga itu rantai transmisi yang penting dan juga Dokter Agung sebetulnya fokusnya bahwa kita tidak perlu merawat di ruang isolasi bertekanan negatif untuk pasien COVID ini. Bagaimana tata laksana dan tentu saja tantangan Dokter Agung nanti akan mempresentasikan dan kita akhiri dengan diskusi. Baik, jadi terima kasih sekali lagi. Tentu saja dalam pelaksanaan nanti tentu ada banyak kekurangan. Namun saran dan kesan kami sangat harapkan. Dan saya ucapkan kepada teman untuk menikmati acara ini, dan saya tutup dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Saya serahkan kembali ke dokter Ronald Moderator. Silakan, Pak Sekjen. Uh, baik, uh, terima kasih uh, Prof. Hinggi. Ya, uh, untuk pembicara yang pertama, uh, kami persilahkan kepada... Uh, Dr. Anis Karuniawati, spesialis mikrobiologi klinik, PhD. Saat ini beliau menjabat sebagai bidang organisasi pendalim pusat dan saat ini juga menjabat sebagai wakil dekan satu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan ilmiah dan yang terkait dengan PPI dan pada hari ini, terima kasih Dr. Anies Karuniawati atas perkenanannya memberikan sharing dan keilmuan dari dokter untuk kami semua. Maka untuk waktu dan tempat kepada Dr. Anies Karuniawati, kami persilahkan dokter. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Ronald, juga Prof. Hinki, juga Perdalin yang telah Mempercayakan saya untuk menjadi presenter pada topik yang pertama ini. Mudah-mudahan suara saya, suara saya terdengar ya, Dr. Ronald, untuk cek. Terdengar ya, terdengar terdengar dong, ya. Baik, eh, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di seluruh penjuru tanah air. Saya lihat ini pesertanya betul-betul dari berbagai provinsi dan terima kasih sudah mengikuti acara ini pada Sabtu pagi yang harusnya istirahat ya. Topik saya adalah dekontaminasi bijak di fasilitas pelayanan kesehatan dalam era pandemi COVID-19. maaf nih kok saya tidak bisa memindahkan slide saya sendiri mungkin lebih baik uh, di ya uh. Ya, ini adalah tiga hal yang akan saya sampaikan tentang penyebaran mikroba di lingkungan sebagai pendahuluan, kemudian juga tentang dekontaminasi, dan khusus nanti kita akan mengerucut pada pencegahan COVID-19. Ya, seperti kita sudah ketahui bahwa di kita bicara tentu khususnya adalah di fasilitas kesehatannya, bahwa uh, kita bekerja di tempat di mana uh, terdapat banyak sekali pasien-pasien kita yang mengalami gangguan kesehatan dan uh, kita tahu juga bahwa manusia itu adalah uh, tidak steril jadi uh, di dalam tubuhnya mengandung banyak sekali mikroba sehingga uh, pasien ini tentu saja dan tidak hanya pasien sebetulnya tenaga kesehatan demikian juga juga misalnya saja pengunjung rumah sakit keluarga dan lain-lainnya ini mengapa kita dalam hal ini fokus pada pasien karena biasanya pasien sudah ter apa namanya kontak dengan bakteri-bakteri yang sudah banyak terpapar dengan disinfektan dengan antibiotik sehingga potensi bahwa bakteri-bakteri tersebut mengalami keadaptasi menjadi kebal terhadap baik itu antibiotik maupun juga kemungkinan disinfektan. Meskipun kekebalan terhadap disinfektan ini masih belum cukup banyak mendapat perhatian. Nah dari pasien ini akan menyebar ke sekitarnya dan kemudian di sekitar, di benar-benar di lingkungan yang dekat dengan pasien yang menempel, namun karena ketidakhati-hatian Para tenaga kesehatan maupun pengunjung atau yang menunggu pasien merawat pasien, maka bakteri ini tentu akan bisa berpindah jauh eh, dari pasien melalui benda-benda yang ada digunakan. Nah, eh, ini adalah penyebaran yang terjadi apabila selain tadi yang disebutkan adalah kontak, maka sebenarnya cara-cara lain sudah kita ketahui melalui airborne, melalui vomit, ya. kemudian juga kontak tadi sudah. Ya. Dan airborne itu bisa atau yang melalui udara itu bisa saja berupa droplet yang biasanya adalah akan jatuh partikel, jadi droplet itu partikel mikroba menempel pada partikel udara yang besar dan ini akan menyebabkan dia terbang dikeluarkan oleh seseorang pada saat bersin, batuk maupun bicara dan kemudian uh, jatuh cepat ke tanah karena gaya gravitasi dan biasanya itu sampai dengan jarak 3 meter. Sementara airborne itu adalah uh, partikelnya lebih kecil, lebih eh, kurang dari 5 mikrometer biasanya diameternya. Dan karena kecil maka dia ada potensi untuk dibawa angin lebih jauh uh, sehingga terjadi uh, penyebaran yang lebih luas. Uh, ini sayang sekali saya nggak bisa. Me ah sudah bisa. Oke. Okay. Ya jadi uh, dari pejamu dan lingkungan yang terkolonisasi atau terinfeksi uh, ini akan pindah baik ke permukaan benda hidup mati kemudian atau media pembawa lainnya ya dan uh, ini bisa uh, bolak-balik begitu dan ini akan menuju uh, kalau dosis infeksi itu mencukupi jadi kalau yang pindah itu cukup banyak akan masuk atau menempel pada pejamu dalam hal ini adalah pasien lain ataupun juga uh, nakes ya bisa saja kan nakes yang mungkin kondisi tubuhnya sedang lemah tetapi tetap bekerja, maka ini akan menjadi pejamu yang rentan. Dan kemudian ada dua kemungkinan di situ, bahwa pejamu itu hanya terkolonisasi, jadi tubuhnya bisa mencegah untuk menjadi penyakit, tapi ada juga yang kemudian menjadi sakit. Nah ini juga bisa bolak-balik juga ya, dan uh, kalau kita melihat dari permukaan benda hidup, jadi tangan nakes, tangannya pasien, tangannya per, yang merawat keluarga misalnya, maka itu bisa diinterupsi, bisa diputus transmisinya dengan uh, hand hygiene. Sementara uh, kalau dari benda mati, maka kita menginterupsinya atau memutusnya adalah dengan cara pembersihan, desinfeksi, atau sterilisasi. Nah hari ini kita akan fokus pada yang pembersihan ini ya dan mikroba secara umum memang mempunyai ketahanan di dalam apa namanya beradaptasi menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya jadi dia akan menurunkan misalnya saja metabolisme kegiatan metabolisme sehingga akan ada ketahanan yang sangat bervariasi di antara sekian banyak jenis anti, uh, jenis mikroba ya sangat berbeda antara satu mikroba dan mikroba yang lain bahkan itu di antara virus pun juga uh, bisa berbeda-beda. Nah karena itu tadi kita sudah uh, saya sudah sampaikan bahwa kita akan fokus pada proses dekontaminasi. Kita lihat di sini bahwa uh, proses dekontaminasi itu terdiri atas cleaning, disinfektan, disinfeksi dan sterilisasi. Dan cleaning adalah membersihkan semua bentuk kotoran, debu, serpihan, dan untuk sebenarnya tujuannya adalah untuk supaya uh, disinfektan yang kita gunakan akan atau sterilan yang kita gunakan akan bekerja lebih baik dengan uh, pendahuluan uh, pembersihan tadi. Nah, apa beda disinfeksi dan sterilisasi ini? Sebetulnya adalah kuncinya, spora saja ya. Kalau disinfeksi, kita tidak bisa menghancurkan uh, spora, membunuh spora karena spora sangat tahan, tetapi proses sterilisasi ini akan menghilangkan uh, suatu kegiatan yang menghilangkan uh, mikroba segala bentuk termasuk di dalamnya adalah spora. Sehingga tentu saja kalau itu zat kimia yang digunakan, maka zat kimia itu sangat kuat seperti formaldehid. Ya, dan pasti ada uh, kerugiannya juga ya kelemahannya juga bahwa biasanya pada manusia juga memiliki toksisitas yang lebih tinggi ketika kita menggunakan disinfektan tingkat tinggi atau sterilan tadi. Nah, apa saja di dalam hal kita melakukan proses desinfeksi yang harus diperhatikan? Pertama adalah tentang produknya. Nah, produk disinfektan itu kan sangat macam-macam, dan kalau kita perhatikan maka kita harus melihat. Bagaimana efektivitas atau daya membunuh dari desinfektan tersebut. Nah, kalau berdasarkan uh, sifat dari mikrobanya, maka kita lihat di sini uh, yang paling mudah dibunuh sampai dengan yang paling susah dibunuh, yaitu mikrobakteria. ya dari yang less resisten, yang sangat uh, ke kekebalannya kecil, jadi artinya dia paling peka. Itu adalah envelope virus. Ya, virus berkapsul, berselubung, dan ini adalah contohnya. Dan kalau kita bicara tentang COVID yang disebabkan oleh virus yang disebut sebagai SARS-CoV-2, SARS maka itu dia masuk di dalam envelope virus. Ya, jadi artinya adalah bahwa SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu termasuk mikroba yang mudah untuk uh, dieradikasi menggunakan disinfektan standar. Ya, semakin uh, ke atas ini, semakin uh, sulit kita, atau sebetulnya adalah uh, sulit dalam artian uh, mungkin bisa dengan desinfektan biasa, tetapi harus dengan konsentrasi lebih tinggi, harus dengan durasi paparannya lebih lama, misalnya demikian. Nah, ketika kita membersihkan suatu benda permukaan, benda mati, maka tentu kita harus memperhatikan nih, benda terbuat dari apa ya, dari plastik. Dari logamkah dari kayu dan itu sangat menentukan juga pemilihan desinfektan yang kita gunakan. Lalu kita juga memikirkan uh, perlu nggak kita uh, cleaning atau langsung ke proses desinfeksi dan itu tentu kita akan melihat adakah zat-zat lain yang akan mengganggu kerja dari desinfeksi yang kita desinfektan yang kita gunakan satu hal. Kemudian juga hal lain yang perlu kita pertimbangkan seberapa banyak kira-kira mikroba yang ada di permukaan ini. Kalau misalnya permukaan yang rutin kita bersihkan sehari dua kali, maka tentu itu akan relatif bersih. Tetapi begitu permukaan itu tertumpah ditumpahi oleh suatu sampel atau apapun kotoran yang mengandung mikroba, tentu itu kita pikirkan bahwa jumlah mikrobanya akan Uh, besar ya kemudian juga konsentrasi ya, nah, itu sangat tergantung pada uh, apa yang kita tuju ya jadi apa kecurigaan kita yang terdapat pada uh, permukaan yang akan kita bersihkan ini kemudian uh, beberapa disinfektan memerlukan suhu-suhu untuk uh, be bekerja dengan lebih uh, efektif maka kita juga harus perhatikan pada manual kit yang menyertai disinfektan tersebut. Nah, kita sebut juga yang disebut ya kita sering juga menyebut antisepsis ya kita tahulah ya sebenarnya bahwa antisepsis itu adalah disinfektan yang ditujukan atau yang digunakan untuk makhluk hidup ya saya ingin menyelipkan di sini untuk mengingatkan dan ini tentu yang biasa kita gunakan untuk cuci tangan biasanya Lalu, eh, ini eh, saya sampaikan di sini adalah karakteristik yang ideal dari eh, zat kimia yang digunakan. Jadi, dalam hal ini adalah desinfektan, ataupun eh, antiseptik, ataupun eh, sterilan yang eh, kita gunakan. Ini eh, beberapa hal yang harus kita perhatikan tadi. Saya sudah sebut aktivitasnya, kemudian dia, kalau misalnya diencerkan, diencerkan mana, larutan apa? Apakah haru, bisa dengan air atau perlu dengan uh, biasanya bisa juga dengan PBS, uh, fosfat uh, buffer salin, atau salin, ya semua kita harus perhatikan hal tersebut. Kemudian stabilitasnya, berapa lama dia stabil di suhu ruang? Kalau misalnya dia tidak stabil, maka artinya setiap kali kita harus membuat baru, ya membuat fresh setiap kali kita akan melakukan proses pembersihan, lalu hal lain yang juga, misalnya, dalam hal stabilitas ini bisa saja stabil bila disimpan pada suhu rendah. Nah, tentu kita juga harus perhatikan hal tersebut. Kemudian, toksisitas, nah, ini sangat penting. Tentu, kalau misalnya benda tersebut nanti akan kontak dengan manusia, apakah itu kontak secara apa namanya evaporasi jadi kemudian terhirup atau itu kontak e, dengan kulit manusia itu tentu kita harus e, pertimbangkan baik-baik ya jadi setiap e, apa namanya semua ini homogenitas misalnya bahwa dia bisa tercampur dengan baik e, di dalam e, apa namanya cairan tersebut ya kemudian e, sebetulnya keamanan iritasi ini sama dengan toksisitas baunya, ya kemampuan dia untuk membersihkan, dan tentu saja yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah tentang biaya dan ketersediaan bahwa uh, desinfektan yang kita pilih ini bisa sustain kita dapatkan secara rutin karena begitu kita ganti uh, setiap kali kita ganti maka kita harus yakin bahwa penggantinya ini uh, memiliki efektivitas yang sama dengan yang uh, digunakan sebelumnya Ya, sehingga kadang-kadang bila kita mendapatkan uh, disinfektan dengan uh, merek baru atau produk baru maka uh, rumah sakit harus atau PPI dalam hal ini uh, punya kewajiban untuk menguji terlebih dahulu sebelum uh, mengadakan uh, disinfektan tersebut dalam jumlah yang banyak. Nah ini uh, secara uh, apa namanya ringkas di dalam flowchart saya sampaikan bagaimana kita memikirkan tentang cara desinfeksi yang kita lakukan ya kalau misalnya benda itu suatu benda yang disposable sudah disebut disposable jangan dipaksakan untuk reuse kecuali tentu dengan evidence base atau sudah terbukti bahwa reuse bisa dilakukan ya seperti kemarin kita sempat mengalami mungkin sampai sekarang ya mengalami bahwa N95 itu uh, sangat sedikit sementara ketersediaannya sementara kita sangat membutuhkan kita tahu N95 itu adalah disposable tetapi ada cara-cara atau strategi tertentu yang bisa dilakukan untuk membuatnya menjadi uh, reusable. Gen. Ini tentu uh, selalu berdasarkan studi ya bahwa hasil studi mengatakan Penggunaan kembali barang-barang disposable itu masih diperkenankan, karena masih memiliki fungsi yang uh, sesuai dengan kondisi baru, misalnya saja demikian atau mendekati kondisi baru. Nah, apabila benda itu tidak disposable, maka tentu kita akan memilih seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Ya, ke tingkat kekotoran dari uh, benda yang akan kita bersihkan tentu Betul. sangat sangat penting. Itu akan menentukan disinfektan mana yang akan kita uh, gunakan dan seterusnya. Ya, ini teman-teman bisa uh, melihat secara detail uh, dengan uh, literatur yang saya sampaikan di sebelah kiri. Apabila dibutuhkan, uh, kita bisa uh, share juga. Ini contoh-contoh uh, saja. Saya yakin teman-teman juga sudah mengetahui ini uh, tentang antiseptik yang digunakan pada permukaan kulit yang uh, ber, yang intak, tetapi ada juga yang digunakan bisa digunakan untuk membersihkan uh, luka, untuk akne, dan sebagainya. Ya, uh, ini bisa dilihat dan uh, apa namanya? Tentu kita harus memperhatikan konsentrasinya. Nah, kunci keberhasilan dari proses desinfeksi ini sebetulnya tidak hanya apa yang sudah saya sampaikan tadi. Karena kalaupun desinfektannya benar, cara mencairkan benar, tetapi tidak ada eh apa namanya kontinuitas dari pelaksanaan pembersihan, maka itu juga tidak ada gunanya. Kemudian juga kepatuhan dari petugas cleaning service di dalam melakukan SOP itu juga tentu tidak akan ada gunanya bila tidak patuh sehingga ini peran para uh, dalam hal ini perawat tentu saja yang paling berperan di dalam melakukan pelatihan menjamin uh, semua terjadi sesuai dengan SOP kemudian juga tentu uh, komitmen dari pihak pimpinan di dalam penyediaan fasilitas uh, yang digunakan di dalam melakukan uh, tadi pembersihan ya itu semua tentu sangat diperlukan audit internal uh, sewaktu-waktu perlu dilakukan secara periodik dan uh, kemudian juga tentu pelatihan-pelatihan yang terus, yang tidak boleh kita bosan untuk melakukannya. Nah khusus untuk COVID uh, saya sampaikan sedikit uh, sebagai uh, pendahuluan ini bahwa penyebab COVID adalah virus yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Uh, di dalam uh, kalau kita bicara tentang taksonomi dari virus uh, SARS-CoV-2, nah kita lihat di sini ini uh, ordernya ya paling tingginya adalah Nidovirales. Dia punya beberapa famili, diantaranya adalah Coronaviridae dan Coronaviridae ini ada Orthocoronaviridae sebagai subfamili. Lalu ada domain di dalamnya adalah Beta coronavirus. Nah SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV. Itu semua adalah masuk di dalam beta coronavirus. Ya. Nah, jadi, sebenarnya saudara di, saudara dia ini banyak banget. Jadi, kalau kita melihat uh, ini, ya, uh, apa namanya, padanannya dengan manusia nih. Kalau kita cerita, misalnya saja pada manusia nih, uh, di sini ini adalah uh, apa namanya, primatanya. Ya, kemudian ini adalah spesies pada manusia. Nah, ini nih sebenarnya adalah individu. Jadi nama si A, si B, si C, si D gitu. Ya saking bermacam-macamnya. Ya jadi ini sebenarnya adalah e, kalau kita padanannya adalah manusianya itu sendiri, jadi individu manusia kalau di dalam e, susunan taksonomi pada e, primata ya pada manusia. Nah, kemudian uh, bicara tentang uh, beta coronavirus sendiri yang sudah top nih, nama-namanya adalah MERS-CoV, SARS-CoV, dan SARS-CoV-2. Ya. Ini yang terjadi di 2003, 2012, dan kemudian 2019. Nah, namun memang uh, MERS-CoV dan SARS-CoV ini Alhamdulillah, pada saat itu bisa segera tertangani, dibatasi, tapi rupanya kita kurang belajar dengan baik, sehingga SARS-CoV-2 terjadi dan ternyata menjadi pandemi terjadi di seluruh dunia. Rupanya, kita harus lebih belajar lagi. Diberi soal nih, oleh uh, yang kuasa, untuk bisa lebih pinter lagi kita di dalam uh, menangani semua uh, permasalahan di kesehatan. Nah, di SARS-CoV-2 uh, kita sudah juga memahami ya bahwa uh, droplet dan kontak langsung adalah cara transmisi yang utama, dan uh, hal lain yang bisa terjadi adalah uh, airborne. Ya, tetapi ini, apabila dilakukan tindakan yang uh, potensi menghasilkan aerosol, kemudian juga adanya benda-benda uh, yang menjadi perantara atau yang disebut sebagai vomit. ya. Jadi ini menjadi perantara dipegang oleh orang yang tidak memperhatikan kebersihan dan kemudian benda tersebut dipegang oleh orang lain. Yang sebenarnya dia sudah cuci tangan nih ceritanya, tetapi si bendanya ternyata yang kotor gitu ya nah ini eh, dikatakan bahwa eh, droplet itu bisa dikeluarkan eh, sebanyak 40.000 partikel dengan cara kita bersin sekali, kemudian batuk sekali itu keluar 3.000 partikel dan bicara satu menit itu kurang lebih adalah 600 partikel. nah di dalam satu partikel itu virusnya banyak ya jadi nggak cuma satu juga virusnya. jadi bisa kita bayangkan seberapa banyak kita eh, akan eh, terhirup apabila di sebelah kita adalah seseorang yang uh, kebetulan mengandung uh, virus ini. Nah ini ada beberapa uh, sebetulnya tentang ketahanan SARS-CoV-2 di lingkungan ini ada beberapa literatur yang sudah menyampaikan. Tapi kebanyakan memang uh, adalah coronavirus secara umum. Nah secara khusus SARS-CoV-2 disampaikan di dalam WHO interim guidance uh, 15 Mei yang lalu. Ini adalah ketahanan ketahannya. Uh, tetapi ini tentu saja berdasarkan percobaan di laboratorium. Di dalam dunia nyata, mungkin saja ini tidak persis seperti ini, ya, bahwa di kain dan kayu satu jam. Ini betul-betul sengaja gitu ya di laboratorium diberi virusnya, kemudian dilihat berapa lama dia sampai betul-betul dia hilang atau mati semuanya. Nah ini saya perlu tekankan bahwa virus ini tahan pada suhu ruang, Suhu ruang artinya 25-28 derajat Celcius, dengan range pH yang lebar, jadi pH berapapun itu uh, dia cukup tahan. Tetapi dia tidak tahan pada pemanasan dan disinfektan standar sekalipun, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, tapi ini tahan berapa lama ini tidak disebut kalau di dalam WHO interim ini. Namun nanti uh, akan ada uh, dari literatur lain yang menyebutkan bahwa ketahanan di suhu ruang ini bisa sampai 9 hari. Nah, bagaimana prinsip pembersihan? Sama saja seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Perhatikan tentu saja APD ya yang sesuai. Kita sudah tahu ada APD level 1, untuk siapa, dua untuk siapa, dan seterusnya. Ya, kemudian tergantung di mana kita bekerja tentunya, Lalu, pembersihan dan cleaning ini tentu saja sangat tergantung, ya, dengan cara menyikat atau menggosok, ya, atau mungkin tidak perlu dilakukan cleaning. Semua kita yang menentukan, sepanjang kita yakin bahwa memang tidak ada kotoran pada permukaan yang akan kita lakukan tindakan disinfeksi. Dan ketika melakukan cleaning, kita harus perhatikan dari yang paling tidak kotor ke arah yang kotor sekali. Syukur-syukur bisa untuk setiap bagian itu kita ganti lapnya. Ya, tetapi apabila terbatas maka yang kita uh, sisihkan atau yang kita lakukan dengan urutan yang uh, demikian. Kemudian dari yang paling bagian uh, yang bagian atas ke arah uh, lantai. Kemudian desinfektan tadi sudah saya sampaikan bagaimana pemilihannya tetapi untuk uh, khusus untuk SARS-CoV-2 maka uh, ini adalah yang di ada beberapa sebetulnya, tapi ini yang saya highlight dan yang banyak kita gunakan yaitu hipoklorit base product. ini bisa sodium yang padat atau eh, sorry yang cair ataupun yang kalsium hipoklorit keduanya bisa dilarutkan di dalam air dengan konsentrasi sekian apabila kita menganggap di situ tidak ada apa namanya lemak tidak ada protein ya atau dengan konsentrasi sekian apabila terdapat darah dan cairan tubuh. Dan kemudian etanol 70-90% juga bisa digunakan dan hidrogen peroksid lebih dari setengah persen. Dan kita harus yakin tentang cara penyimpanannya yang tepat. Nah, spraying. Di dalam WHO Interim ini tegas-tegas dikatakan bahwa spraying dan fogging atau kita biasa sebut dengan fumigasi atau misting itu tidak direkomendasi oleh COVID -19 untuk penanganan COVID-19, untuk pencegahan COVID-19 karena beberapa studi sudah membuktikan bahwa ini tidak efektif dan bahkan bisa mengganggu kesehatan manusia yang ada di sekitarnya. Kemudian juga termasuk apabila kita melihat ada penyemprotan pada ini ya di dalam bilik-bilik itu orang disemprot. Nah Biasanya orang setelah itu akan merasa dirinya wah aman nih saya sudah oke okay, sudah sembuh. Tapi jangan lupa bahwa bajunya dia itu kan ada lipatan, ada jahitan, ada desain-desain apalah renda dan sebagainya yang menyebabkan penyemprotan tidak mencapai tempat-tempat di balik itu atau misalnya di balik benangnya gitu ya. Sehingga sangat tidak efektif untuk bisa menghilangkan mengeradikasi virus yang kita tuju. Kalaupun itu mau dilakukan, maka ya tetap yang harus dilakukan gunakan lap digosok dengan disinfektan. Yaitu adalah pilihan yang harus kita lakukan. Tidak bisa hanya sekedar menyemprot. Kemudian ada cara pembersihan yang disebut sebagai no-touch technologies. Jadi sengaja ini ya, memang tidak dibersihkan dengan cara menyentuh, tetapi cukup dengan fogging, misalnya dengan UV radiasi. Dan tentu saja, kalau misalnya ini UV yang digunakan, maka efektivitasnya akan sangat tergantung pada dosis, ya, dan ini sangat tergantung pada panjang gelombang, waktu paparan, umur lampu lama penggunaan. Kemudian juga kita harus perhitungkan volume ruangan dan intensitas yang mungkin jadi jauhnya ya dari sumber ke ke target yang akan di disinfektan itu kita harus perhitungkan juga. Jadi semakin jauh tentu saja semakin rendah efektivitasnya. Namun ini juga harus memperhatikan bahwa no-touch teknologis ini dilakukan pada saat ruangan kosong jadi kalau misalnya ada petugas yang melakukan, maka harus dibuat sistem di mana uh, sistem itu atau alat UV-nya misalnya, atau fogging-nya itu bisa di-style, di-setting, nah, nanti nyala ketika orangnya sudah keluar, sudah ada di luar ruangan. Dan ini tidak, sekali lagi tidak menggantikan proses screening, ya, pem pembersihan tetap permukaan harus dibersihkan secara manual untuk menghilangkan zat organik dan tentu saja ini tidak sekedar menghilangkan tetapi juga untuk memungkinkan eh, hidrogen peroksid ataupun UV yang di eh, apa namanya diberikan pada permukaan itu itu bisa bekerja dengan baik. Hal-hal yang sangat uh, yang tidak direkomendasi oleh WHO juga adalah penyemprotan atau fumigasi ruangan terbuka atau outdoor dan bahkan juga trotoar yang disikat dengan uh, disinfektan uh, atau apa namanya di ya diberi ya di entah itu disemprot-semprot atau uh, apa namanya dituang uh, disinfektan. Kenapa? Karena Karena uh, di luar itu kan kita nggak mungkin mengeluarkan, uh, membersihkan ya semua bentuk zat organik, uh, protein, lemak yang ada di luar ruangan itu bagaimana caranya kita membersihkan. Sementara kalau zat-zat uh, tersebut masih ada, maka disinfektan nggak akan bisa bekerja dengan baik. Itu satu hal. Kemudian hal yang lain adalah waktu paparan. Tadi sudah saya saya sampaikan juga bahwa kita perlu waktu untuk memberi kesempatan disinfektan bekerja sama seperti kita melakukan proses antiseptik ya hand hygiene 20 detik kemudian membersihkan apa namanya lapangan operasi kita harus menunggu sampai disinfektan itu kering dengan sendirinya untuk memberikan efek kepada Permukaan kulit supaya desinfektan itu bisa mengurangi floranya. Nah, bagaimana ini kita jamin apabila kita melakukan penyemprotan di luar ruangan? Kemudian, tentu juga sudah saya sampaikan tadi tentang risiko pada kesehatan. Luar ruangan itu mungkin tidak bisa kita kosongkan, kalaupun kita kosongkan radius sekian meter, tapi itu. Uh, disinfektan yang kita semprotkan itu akan sangat mungkin terbawa angin dan kemudian uh, mengenai orang-orang yang di luar radius sekian yang kita tentukan tadi. Kemudian hal yang juga sangat penting kita niatkan orang pinter ya, sudah dikasih tahu SARS-CoV-2 itu adanya di mana sih? SARS-CoV-2 adanya di saluran nafas, di saluran cerna manusia, dan kemudian mungkin di permukaan tangan apabila orang itu tidak rajin membersihkan tangannya. Dan kalau misalnya ada pun, ya mungkin ada di tempat-tempat orang yang meludah secara sembarangan. Ya orangnya aja dikasih tahu jangan meludah sembarangan. ya Jadi kita juga mesti tahu bahwa ruang terbuka itu bukanlah sebetulnya sumber infeksi SARS-CoV-2. Ya, jadi sumbernya aja yang ditangani. Penyemprotan orang seperti tadi juga sudah disampaikan. Jadi sekali lagi risiko kesehatan sangat tinggi di situ. Dan uh, hal itu juga tidak mengurangi penyebaran uh, dari orang tersebut ke orang yang lainnya kalau yang disemprot-semprot adalah bagian luar dari tubuhnya. Nah, uh, disinfeksi ini uh, dari saya ambil dari uh, literatur lain ya yang mengatakan nih bahwa bertahan pada permukaan pada suhu ruang itu 9 hari. Dan pada suhu lebih dari 30 derajat ketahanannya menurun. Ya ini lebih jelas ya karena tadi kalau di WHO tidak menyebutkan kata apa nilai angka 9 dan 30 ini. Ya, kemudian dia di dalam literatur ini si Kampf Kamp ini menyampaikan beberapa bentuk lain dari disinfektan yang bisa digunakan dengan konsentrasi-konsentrasinya yang sudah diuji. Nah, ini Kampf juga menyampaikan satu tabel di sini, tetapi sekali lagi bahwa ini tidak untuk SARS-CoV-2 spesifik. Ini adalah untuk SARS-CoV. Uh, yaitu uh, temannya si SARS-CoV-2 ya, tetapi satu keluarga ini dia. Uh, dan uh, ini adalah konsentrasi di sebelah etanol ya, misalnya saja ini ada konsentrasi yang digunakan dan kalau kita lihat ini adalah paparan yang dibutuhkan untuk bisa mengurangi sejumlah uh, infektivitas dari virus Ya, jadi dengan 95% dan paparan 30 detik maka akan berkurang lima setengah 10 pangkat kali 10 pangkat 10. Ya, jadi yang bisa dikatakan ada berkurang karena kita kan tidak tahu asalnya jumlahnya berapa. Ya, jadi tidak selalu menghabiskan tergantung pada jumlah awalnya berapa. Yang disebutkan di sini adalah pengurangannya nah selain di WHO Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan panduan pencegahan penularan COVID ini di mana di di situ tetapi tidak dikhususkan pada fasilitas kesehatan ya tadi Prof Hingki di awal sudah menyampaikan bahwa proses uh, kegiatan pencegahan tidak harus hanya dikerjakan di dalam fasilitas kesehatan, tapi juga di luarnya, apalagi sekarang dengan adanya new normal. Maka tentu panduan-panduan ini sangat penting kita pastikan di, dikerjakan dengan baik. Kita sebagai tenaga kesehatan tentu sangat berperan di dalam meng, uh, memberikan pengingatan, pengawasan, Meskipun tentu tidak secara langsung kita melakukan peneguran, tetapi paling tidak kita bisa menyampaikan pada pihak-pihak berwenang tentang bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, di dalam ke panduan kementerian ini ada beberapa area yang di yang difokuskan ya, seperti yang saya sebut di sini, ini adalah area-area di mana terjadi jumlah manusia atau jumlah individu yang banyak gitu yang yang kumpul gitu ya nah kemudian di dalam kementerian panduan kementerian kesehatan ini juga disampaikan apa saja yang bisa digunakan untuk desinfektan untuk pembersihan yang ditujukan untuk SARS-CoV-2 ya ini memang khusus dibuat dalam rangka COVID ini Kemudian, dari seluruh uh, tadi area-area yang disampaikan, maka uh, intinya adalah ini: menjaga kebersihan, menyediakan dengan cara tadi pembersihan menggunakan uh, disinfektan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, tempat cuci sab uh, dengan sabun, air mengalir, hand sanitizer selalu disediakan menggunakan barang pribadi, jadi tidak lagi disediakan. Mukena atau sarung, atau uh, sajadah di tempat uh, ibadah, ya, semuanya harus membawa sendiri, membatasi jabat tangan, jaga jarak. Uh, kalau nggak sehat di rumah saja dan selalu mem memperbarui pengetahuan, tapi jangan yang hoaks. Kemudian, aktivitas uh, fisik harus tetap dilakukan, dan lakukan etika batuk bersin, uh, dan juga menggunakan masker nah sekali lagi di dalam uh, kementerian panduan kementerian kesehatan ini juga disebutkan mengenai meskipun judulnya adalah langkah disinfeksi udara tapi kita harus jeli bahwa di, di sini ini disebutkan bahwa uh, ini yang digunakan adalah uh, hidrogen peroksida dan kalau kita jeli maka ini sebenarnya harus dilakukan di ruangan tertutup ya jadi uh, atur konsentrasi sesuai dengan luas ruangan. Nggak mungkin kita di luangan, luar ruangan, kita bisa mengukur luas yang akan kita bersihkan. Waktu paparan maksimal 30 menit, ya kemudian pastikan tidak ada orang di dalam ruangan tersebut. Ya, jadi ini intinya sama seperti yang tadi disampaikan oleh panduan WHO. Ya, jadi sebagai simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sterilisasi desinfeksi itu adalah tindakan termasuk juga di dalamnya pembersihan atau cleaning adalah tindakan dekontaminasi untuk menghilangkan atau mengurangi mikroba. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi juga di dalam pemilihan produk. Kemudian bahwa proses desinfeksi di dalam ruangan tertutup bisa dilakukan dengan ketentuan tertentu dan untuk keperluan khusus dan yang terakhir adalah bahwa penyemprotan di ruang terbuka dengan orang itu tidak direkomendasi. Demikian, Dokter Ronald. Ya, terima kasih, Dokter Anies. Jadi, Dr. Anies telah memberikan presentasi secara lengkap dari basicnya mengenai dekontaminasi serta aplikasi sehari-hari yang biasanya kita lakukan. Namun, dengan penyampaian beliau, mudah-mudahan kita lebih memahami lagi cara berbasis bukti dan bagaimana aplikasi pada masa pandemi ini yang nyata bahwa... Ter kelihatannya remeh membersihkan dengan lap dengan sabun dan deterjen itu sama atau menjadi prasyarat sebelum melakukan desinfeksi. Dan kita melihat eh, cara desinfeksi yang kurang tepat ya, faktor-faktor yang sudah dilupakan dan juga bahwa eh, dekontaminasi juga ini salah satu rantai transmisi infeksi yang harus kita kendalikan ya, sehingga eh, kita melaksanakan pandemi ini dengan komprehensif. Uh, jadi saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa uh, pertanyaan dimajukan uh, via chat ya di kelompokan pertanyaan-pertanyaan uh, tersebut akan dibagi uh, jawab setelah semua pembicara selesai. Kemudian juga sertifikat akan diberikan kepada teman-teman yang mengisi Eh, uh, pretest dan post test, nah, saya kira dokter Ronald tadi belum melakukan pretest. Ya, saya serahkan ke dokter Ronald. Apa bisa dilakukan pretest dahulu sebelum uh, yang kedua? Silakan, dokter Ronald. Ya, bro. Prof, terima eh, kasih Prof. Ini Prof di belakang acara Prof. Jadi eh, untuk peserta nanti diharapkan kita akan menggunakan Google Phone. Eh, para peserta kemudian dapat eh, menjawab pertanyaan yang disampaikan di akhir dari eh, webinar ya, ini. Ya, ya, Prof. ya. Demikian. Baik, jadi teman-teman eh, sejawat. Jadi, akan memberikan sertifikat dan uh, mak, bukan makalah ya slide apabila teman sejawat nanti membuat uh,